Mawar merah. Pernahkah kalian mendapat mawar merah dari orang yang kalian sayangi? Tidak melulu soal cinta. Ternyata bunga mawar merah memiliki banyak arti loh. Mawar merah adalah salah satu bunga yang paling banyak diberikan di dunia. Ketika ada bunga mawar, maka suasana atau acara apapun akan terasa romantis. Bunga mawar juga merupakan bunga paling terkenal di dunia dan banyak festival yang menampilkan bunga mawar. Kali ini, kita akan bahas sesuatu yang spesial dari mawar merah, ya guys. Yuk kita simak sama-sama. Filosofi dan sejarah mawar merah. Dalam dunia barat, mawar merah dipercaya berasal dari mitologi Yunani. Ada suatu kepercayaan bahwa mawar merah tercipta dari Afrodit, sang dewi kecantikan. Menurut legenda, mawar merah tercipta pada saat kekasih Afrodit tewas bersimbah darah di kebun mawar. Kemudian, Afrodit yang terpukul akan keadaan memeluk sang kekasih dalam tangis kesedihan. Air mata dan darah yang jatuh ke tanah, sehingga menjadikan bunga mawar di sekeliling tumbuh berubah warna menjadi mawar merah yang diyakini melambangkan cinta abadi sampai mati. Arti bunga mawar merah. Sebagai bunga yang paling banyak dibudidayakan di dunia, mawar merah memiliki beberapa arti bagi kehidupan kita. Berikut ini adalah sejumlah penjelasan dan arti bunga mawar menurut beberapa mitologi tertentu. Kemurnian dan keindahan cinta. Merayakan hari spesial bersama pasangan, identik dengan mengungkapkan rasa sayang dan cinta. Tak jarang, mawar merah menjadi media untuk menunjukkan perasaan cinta kepada seseorang. Kuntum mawar merah dapat melambangkan kesucian dan keindahan bersamaan dengan cinta yang romantis. Komitmen yang tinggi. Penggunaan bunga mawar merah dalam acara sakral seperti pernikahan memberikan makna yang begitu dalam. Saat digunakan dalam karangan bunga pernikahan, mawar merah melambangkan tanda penghargaan dan rasa hormat yang sebenarnya. Mawar merah tua dapat menyampaikan pesan bahwa seseorang siap berkomitmen dengan penuh semangat. Kesediaan untuk membela diri sendiri dan orang lain adalah langkah yang lebih tinggi dari rasa cinta. Bahkan makna mawar merah ini juga terkait dengan kesetiaan. Penyampaian emosi. Di lain sisi, ada makna yang melekat pada pemberian bunga mawar kepada orang yang dicintai. Memberikan mawar warna merah tua dianggap berkaitan dengan emosi yang mendalam pada seseorang yang kita sayangi. Memberikan kuntum mawar merah melambangkan cinta yang muda, polos, murni, dan kecantikan abadi. Jadi, tidak diragukan lagi ya guys, bahwa bunga mawar melambangkan cinta dan romansa di kehidupan manusia. Memberikan mawar kepada seseorang yang spesial adalah cara yang bagus untuk menyampaikan perasaanmu. See you next video!